Lini 4,8 magnitudo ngabalukarekeun 100 wangunan imah di genep kecamatan turta fasilitas atikan ruksak parna. Selesai jina gedong SD Negeri Jaya Negara di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi anu ngalantarankeun kegiatan di alajar siswa kateg. Rencana pemerintah daerah bakal ngadegen tenda darurat di buruan sekolah sangkan kegiatan diajar bisa dipajudai. Gedong SD Negeri Jaya Negara anu pernahna di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ruksak parna alatan katarajang musibah lini. Kukituna eta rohang kelas teu bisa dipake keur siswa dialajar. Samala rohang perpustakaan ge rata jeung lemah balukar lini anu narajang eta leuweuk kawilang rongkah. Liantik itu kegiatan sakola tepi kakiwari masih dieureunkeun satutas nilik kana kaayaan karuksakan anu kawilang parna. Rerancangna pamarentah daerah bakal ngadegeun tenda darurat di buruan sekolah sangkan kegiatan di alajar bisa dipajudeui. Semarang semua. Terus apalagi yang terus? Ya, kelas. Yang satu rusak berat lah. Kemudian yang enam ada rusak. Masih rusak berat juga lah. Jadi ada berapa ruangan yang rusak, Pak? Semuanya. Sejuruning kitu Bupati Sukabumi Marwan Hamami netelakeun pamangunan fasilitas atikan sakuduna boga kualitas anu wewag turta materialna henteu asal-asalan. Marwan meredih masyarakat sangkan boga ketak aktif nalingakeun pamangunan fasilitas atikan. Jadi pengikatnya tidak ada semua. Jadi kalau bangunan seperti ini runtuh jangan menyalahkan gempa sebenarnya. Mobil sering lewat saja ini akan jadi persoalan. Nah untuk itu juga nanti pembangunan ini peran serta masyarakat juga diminta untuk mengawasi terutama para guru pengajar di tempat di mana kalau di lembaga pendidikan atau di tempat-tempat lain yang dibiayai oleh pemerintah tolong diawasi secara baik. Dumasar kana catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, teu kurang ti 18 fasilitas jeung sarana umum sejena, raruksak parna balukar lini anu kakuatanana 4,8 magnitudo. Budi Setiawan, Bandung TV.